Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, hari ni aku tak ada review makanan. Aku akan jawab soalan-soalan daripada subscriber aku sebanyak 500 subscriber. Okay, tak ada review makanan hari ni. Okay, first kali aku memperkenalkan diri aku. Okay, nama aku ni Muhammad Syafiq bin Iman. Okay, yang lain aku akan jawab soalan dalam komen korang. Okay, tak macam biasalah. Ini tak ada apa, just menaikkan semangat, semangat dan semangat. Okay, okay, first kali soalan daripada Faiz YT Official. Okay, soalan dia, macam mana nak jadi YouTube macam abang? Satu lagi, macam mana nak edit video? Okay, macam mana nak jadi YouTube macam abang? Okay, sebenarnya untuk jadi seorang YouTube ni, first kali kau kena minat. Kalau tak ada minat, tak boleh buat. Lagi satu, kalau boleh, nak jadi seorang YouTuber ni memerlukan masa untuk berkomunikasi depan video. Dan satu lagi, macam mana nak edit video? Okay, untuk yang edit video ni, sebenarnya dekat apps, Google Apps ataupun Apple Apps, ada banyak apps yang boleh edit video. Okay, macam aku guna apps InShot. Okay, InShot. Aku ada letak watermark kat bawah ni ke kat bawah ni. Itu aku guna untuk apps. Okay, itu soalan yang pertama. Ada 12 soalan untuk video ni. Jadi aku tak ada review makanan, aku just jawab soalan yang ada di komen lah. Okay, soalan yang kedua, okay, daripada JR Song. Okay, ini pun salah satu YouTuber yang aku selalu follow sebab dia selalu update makanan minuman yang terbaru. Korang boleh follow JR Song ni sebab banyak produk-produk terbaru yang aku kata tengok dia punya review. Okay, tanya. Wow, 500 sub. Okay, question yang pertama, asal orang mana? Question kedua, selain buat YouTube, ada kerja lain ke? Okay, asal aku adalah daripada Jalan Kebun, okay, Kelang. Aku rumah orang tua aku kat situ, tapi aku stay dekat Pucuk. Okay, aku lahir dekat Kelantan. Kampung aku dekat Negeri Sembilan satu, dekat Kelantan satu, tapi more kepada Negeri Sembilan lah. Okay, question 2, selain buat YouTube, ada kerja lain ke? Yes, ada. Okay, aku ada sebenarnya buat 3 kerja dalam satu masa. That's why korang boleh tengok aku upload video selalunya pagi-pagi. Okay, untuk pertama, aku adalah seorang merchandise untuk satu company dan satu produk. Nombor 2, aku adalah hailing driver juga. Dan aku ketiga adalah YouTuber. So nak kontrol 3 kerja dalam satu masa agak-agak susah, sebab kau kena kontrol 3 benda dalam satu masa dan kau kena pandai manage time kau. Ok, soalan yang ketiga daripada Share Riding Rose. Ini pun aku selalu follow disebabkan gambar DP dia, gambar Share Misai sama dengan DP aku punya channel. Ok, sekali-sekala memang saya teringin minum Coca-Cola, maybe 2 bulan sekali macam tu. Teringin nak rasa Coca-Cola kopi tapi entah ada ke tak kat sini. Okay, dia ada siap buat pujian. Okay, kali ni video bertambah baik dari segi muzik dengan lighting. Okay, kembar umur berapa? Okay, untuk tahun ni umur aku dah mencecah 28 tahun. Tapi kau tengok muka aku pun kau tak tahu umur aku sebenarnya berapa kan? Okay, soalan yang keempat daripada Patricia Ramli. Sama juga macam dia Song tanya, selain YouTube, abang kerja apa sebab selalu upload video petang malam? Ya, aku dah jawab tadi. Okay, aku ada 2 kerja lagi untuk disertakan. Jadi selepas aku balik, baru aku upload video, buat video dulu, buat edit, lepas tu baru upload. Maksudnya banyak benda sebenarnya nak kena settlekan, bukan satu kerja. Bukan aku YouTuber full time, aku just buat YouTube ni untuk suka-suka je. Tak ada kena-mengena pun dengan YouTuber apa untuk jadi full time, tak.
Ok, soalan seterusnya daripada Rotu Testi. Ok, Rotu ni pun salah satu YouTuber yang aktif. Korang boleh pergi ke channel dia. Setiap pagi dia akan upload makanan atau makanan lah. Selalunya dia akan masak dan akan buat cara macam mana nak masak. Ok, korang boleh follow dia. Macam mana nak tanya dia, mana satu pilihan hati yang bisa ke atau yang biasa ke atau campur kopi. Ok, ini berkaitan dengan video sebelum ni. Video aku tentang Coca-Cola coffee tu. Ok, pendapat akulah, aku more kepada coffee lah. Sebab untuk klasik, rasa dia agak keras sikit. Ok, untuk Coca-Cola yang klasik tu rasa dia agak keras sikit. Jadi, aku rasa, aku more rasa kepada coffee lah. Ok, harap dapat jawab pertanyaan kat Ozu lah. Ok, soalan yang berikutnya, rekod guna apa? Ok, daripada channel yang aku baru subscribe hari ni, aku baru jumpa channel dia, Jom Randuk. Ok, Jom Randuk ni adalah channel untuk orang ataupun hobi yang kaki mancing. Korang boleh tengok channel dia. Dia ada ajar lah macam mana nak guna umpan semua. Ok, rekod guna apa? Rekod aku guna telefon sahaja. Aku tak ada modal nak beli kamera canggih ataupun kamera yang agak high quality. Aku just upload video dan masukkan dalam YouTube semua guna pakai handphone Y7 2019 Pro. Itu aku punya handphone lah. Ok, daripada Beto Syukri. Ok, Beto Syukri ni adalah antara subscriber aku yang terawal waktu aku mula-mula dulu. Ok, ok, dia ada banyak soalan. Dia ada 4 soalan. Ok, siapa YouTuber inspirasi anda? Nombor 1. Nombor 2, kenapa pilih food review untuk channel anda? Nombor 3, future planning untuk channel anda? Nombor 4, susah tak nak jadi YouTuber? Ok, dia banyak soalan sebenarnya, jadi aku kena jawab satu-satu. Ok, kepada yang orang kata rasanya video ni agak panjang, aku akan tinggalkan bawah ni soalan-soalan dan komen dan masa. Jadi korang boleh klik lah yang mana satu yang korang rasa berminat lah. Ok, siapa YouTuber inspirasi anda? Ok, banyak sebenarnya, banyak sebenarnya yang buat aku inspirasi untuk continue setiap hari. Ok, banyaklah sebenarnya, lebih kurang dalam 4-5 orang. Ok, contoh macam Isaac, Shidon, lepas tu Asropala, Asropala pun best juga. Lepas tu kalau yang baru ni, Asropala yang baru macam Jojo. Ok, itu pun korang boleh follow. Kebanyakannya review makanan lah. Ok, untuk review makanan ni kebanyakannya aku banyak tengok channel-channel orang. Mana tahu terlepas pandang sebab aku review produk baru. Jadi kena carilah setiap hari kan. Ok, kenapa pilih food review untuk channel anda? Ok, bagi aku, sebab kerja aku setiap hari berjalan, berjalan dan berjalan. Dan setiap hari aku jumpa benda-benda yang baru. Jadi apa salah kalau aku buat food review? Sebab aku tak pandai sangat untuk nak edit video apa. Aku just tahu makan, buat review. Kalau nak campur-campur tu agak susah lah. Sebab masa untuk aku buat video pun terhad. Ok, future planning untuk channel anda. Ok, future planning untuk channel aku, aku target dalam tahun depan. Ok, untuk hujung tahun ni aku cuba dapatkan 1,000 subscriber. Dan untuk tahun depan mungkin dalam bulan 9, bulan 10 macam tu, aku cuba nak dapatkan silver button player. Agak susah kan, kalau bunyi pun nampak agak susah. Tapi tak mustahil, susah tak nak jadi YouTuber. Ok, sebenarnya senang dan susah. Macam mana senang dan susah? Ok, first kali senang bila engkau ada masa untuk buat video. Dan susah bila engkau punya masa dah makin lama makin tak ada, tiba-tiba kau tak ada idea nak buat apa. Itu susah. Ok, harap aku dapat jawab soalan kau lah betul. Ok, ini antara channel yang aku selalu follow daripada dia mula-mula dulu. Ok, Abang Astropala. Ok, tahniah Banik, semoga terus maju. Apa inspirasi Banik mula buat YouTube channel dan kenapa pilih channel makan-makan? Ok, ini sama macam Beto tadi. Ok, inspirasi aku tengok untuk YouTube ni,
sebenarnya boleh kembang, boleh kembang lagi kita punya bakat. Walaupun sebenarnya kalau korang tengok video aku mula-mula dulu yang aku review yang dari editor tu, agak-agak susah kan, nampak macam kekok sangat kan. Okey, dan kenapa pilih jangan makan-makan? Okey, bagi aku, aku suka produk baru. Jadi apa salah kalau aku sharekan dengan korang? Mungkin kadang-kadang korang tengok aku makan ataupun minum di produk-produk baru ni susah nak jumpa. That's why aku bagi info dekat korang. Mungkin kadang-kadang ada benda baru lah tapi tak sempat nak tengok. Kebanyakannya review aku adalah produk-produk terbaru. Okey, harap jawab, terjawab lah soalan saya ni ya, Abang Asrul. Okey, daripada channel untuk Iban Sarawak. Okey. Okey, Nico dah kahwin ke belum? Okey. Saya dah berkahwin. Harap dapat menjawablah soalan akak ni. Okey, ni daripada The Hijab Studio. Ini pun salah satu aku selalu duk follow dia. Okey, bila nak buat udeng hasil review air je. Okey, buat pengetahuan Abang Hijab. Saya sebenarnya ada pernah review satu video mukbang. Tak silap aku review mukbang pasal roti jagung. Aku makan banyak tapi last-last membazir sebab aku tak makan habis. Jadi aku fikir balik, kenapa nak membazir kan? Lebih baik kau buat satu produk yang baru dan kau buat review tentang produk tu. Dan aku rasa aku punya perut tak boleh telan banyak. Mungkin satu hari nanti aku try buat mukbang lah. Tapi buat sekarang ni tak apa. Mungkin ambil masa sekejap. Ataupun ambil masa sebab nak beli satu produk tu yang dalam kuantiti yang banyak agak mengambil masa dan modal lah. Okey. Harap menjawab lah soalan Abang Ijab ni. Okey. Ini pun salah satu subscriber aku yang aktif. Okey. Abang Mustaqim Zainuddin. Okey. Tahniah. Dah 500. Okey. Nak tanya kalori antara dua air tu berapa? Okey, sebenarnya lebih kurang je. Okey, kalori lebih kurang. Nanti aku akan letak kalori punya dekat atas ni. Nanti korang boleh tengok lah. Aku rasa lebih kurang je kok dengan kok kopi tu. Okey. Ini adalah soalan yang terakhir. Okey, daripada Analova Channel. Okey, salah satu yang aku suka Analova ni, dia orang sibling, adik-beradik. Okey, korang boleh pergi singgah dekat channel dia. Kalau ada upload video baru, dia orang akan beritahu. Okey, dah ada soalan. Umur berapa, saiz kasut berapa, hobi apa. Okey. Ada tiga soalan sebenarnya kat sini. Apakah jawab satu-satu lah. Okey, umur aku tadi aku dah jawab 28 tahun. Okey, saiz kasut aku 8. Saiz aku 8 dan hobi aku. Okey, hobi aku adalah main Mobile Legends. Itu salah satulah. Tapi kebanyakannya hobi aku cari duit. Agak pelik kan. Okey. Ada 12 soalan aku dah menjawab. Okey, ini adalah review, bukan review eh. Ini adalah jawab-jawab soalan sepenuh 500 subscriber yang aku dapat. Okey, terima kasih guys kerana percaya aku. Okey. Untuk pengetahuan korang, start minggu depan, kiranya besok lah. Besok. Kiranya hari ni lah, hari ni. Okey, aku akan upload 3 hari saja. Monday, Wednesday, Friday. Dan Saturday, Sunday aku cuba cari bahan untuk korang. Sebab bukan apa, sebab aku takut tak ada masa. Nanti bila aku upload setiap hari, takut terlepas benda-benda produk terbaru lah. Okey, itu saja untuk kali ni. Tak ada apa, just jawab soalan-soalan korang yang korang tinggalkan komen di video yang lepas. Okey, jangan lupa aku akan upload lagi video-video yang terbaru, makanan-makanan yang terbaru. Korang boleh tinggalkan komen kat bawah kalau terjumpa. Banyak sebenarnya makanan terbaru untuk bulan 10 ni, banyak. Cuma aku je yang tak sempat nak pergi tengok dan tak sempat nak pergi beli. Okey, jangan lupa subscribe dan komen lagi. Tapi ni tak ada soalan eh. Ini just korang nak komen apa, komen je lah. Sebab soalan semua aku dah jawab dalam video ni. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Review makanan setiap hari. Assalamualaikum.